saya transaksi-transaksi dengan terutama barang tertentu gitu ya, barang tertentu dengan nilai apa, dengan nilai tukar bukan rupiah ya, itu bisa terjadi gitu ya. Ya kalau kita, kalau mau strict yuridis ya harus kita tegakkan undang-undangnya ya, dilarang itu ya, baik yang dirham maupun apa namanya ya, dirham ya maupun yang dolar gitu, itu juga harus dilarang gitu, karena dua-duanya mata uang asing.